السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. بسم الله الرحمن الرحيم. إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونتوب إليه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا. من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له. وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله. سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم. ربنا ظلمنا أنفسنا وإن لم تغفر لنا وترحمنا لنكونن من الخاسرين. اللهم أرنا الحق حقا وارزقنا اتباعه وأرنا الباطل باطلا وارزقنا اجتنابه. اللهم إنا نعوذ بك من جهد البلاء ودرك الشقاء وسوء القضاء وشماتة الأعداء. اللهم ارحمنا فإنك بنا راحم ولا تعذبنا وأنت علينا قادر. على الله توكلنا. ربنا لا تجعلنا فتنة للقوم الظالمين ونجنا برحمتك من القوم الكافرين. على الله توكلنا. ربنا افتح بيننا وبين قومنا بالحق وأنت خير الفاتحين. اللهم لا سهل إلا ما جعلته سهلا وأنت تجعل حزنا إذا شئت سهلا. اللهم عافنا من كل بلاء الدنيا وعذاب الآخرة. اللهم انصرنا على القوم الفاسقين. اللهم انصرنا على القوم الظالمين. اللهم انصرنا على القوم المنافقين. اللهم انصرنا على القوم الكافرين. اللهم أنجز لنا ما وعدتنا. اللهم آتنا ما وعدتنا. اللهم ربنا آتنا من لدنك رحمة وهيئ لنا من أمرنا رشدا. ربنا تقبل منا إنك أنت السميع العليم وتب علينا إنك أنت التواب الرحيم. اللهم ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار. وصلى الله وسلم وبارك على عبدك ورسولك نبينا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين. الحمد لله. Segala puji yang mustahak bagi Allah Subhanahu wa taala. Pada malam ini, dengan izinan dan taufik daripada Allah Azza wa Jal, boleh sama-sama kita sambung pengajian kita daripada syarahan kitab Kaifa Nakhtalif. Bagaimanakah kita hendak selisih di dalam agama? Orang yang nak boleh sapa kepada ining ilmu ni yang Allah Ta'ala takdir bagi kita ni, boleh ngaji ilmu-ilmu umpama ning ni, bukanlah orang yang biasa. Kerana orang yang pandai duduk, pandai nak khilaf ni, walaupun ada perselisihan, akan tetapi boleh jaga tali persaudaraan. Ini adalah satu anugerah pemberian daripada Allah Ta'ala khusus. Dengan sebab itu, hendaklah kita berasa syukurlah kepada Allah yang Azza wa Jal Tuhan kita boleh mengaji ilmu-ilmu umpama ni. Kerana kita nak lari tak lepas daripada selisih cara, selisih pandangnya dalam masalah kita berugama. Ugama kita ni sesuai dengan setiap orang, setiap bangsa dan bahasa. Lalu dia buka luah seumpama tu, kita sebagai orang yang menganut agama Islam, tak bolehlah kita menyempitkan rahmat Allah Ta'ala yang maha luas. Dengan sebab itu, sebab-sebab yang kita tadi itu nak jadi khilaf,
kita duk membicarakan sekarang. Malam ini kita nak tengok bab yang ke-6, iaitu sebab yang ke-6. Sebab yang ke-6 sakut paut dengan sebab-sebab khilahnya para-para alim ulama kita. Apabila khilah alim ulama, orang pengikut pun jadi khilah lah. Pasal dia dah, kerana kepala robok hadap ke mana, ikut teh ekor dia tu hadap ke tu. Sebab itulah kita kena faham dalam masalah ini. Jadi muka halaman 80 tu, Syekh kita ya kata, at-tafawutu fil quwwah. Tafawut makna lagu mana? Mana perbezaan? Perbezaan pada kekuatan. Allah Azza wa Jalla menjadikan kita manusia. Setelah daripada itu, Tuhan berikan kepada kita kekuatan. Kekuatan hak Tuhan kita ni, dia Tuhan tak serupa. Ada hak lebih di atas setengah, ada hak bawah. Tuhan buat lagu tu dinamakan sunnatullah, peraturan Allah Azza wa Jal, tak boleh kita nak ubah. Walan tajidali sunnatillahi tabdila, walan tajidali sunnatillahi tahwila. Sunnatullah, peraturan kejadian Allah Ta'ala akan makhluk ni, ia tak ubah. Lagu mana lagu tu? Maka apabila kita faham lagu tu, Allah Ta'ala ni yang menjadikan kita, dia berikan kekuatan tak sama. Wa rafa'na ba'dahum fawqa ba'din darajatin liyabluwakum fima atakum. Tuhan akak kita setengah di atas setengah, dengan sebab Tuhan nak cuba apa yang Tuhan itu beri. Maka dalam orang ngaji ni, ia kena jadi ngaji dulu, talabatul ilm, pelajar dulu, nak sapakan kepada mujtahid mana pun, akhir di mujtahid mutlak sekalipun, pasti dia kena tadi itu, kena titi tangga jadi pelajar. Maka orang yang nak boleh sampai kepada pangkat yang tinggi itu, yang ada dalam Islam, Islam kita ni ya bagi mujtahid, ada mujtahid tarjih, ada mujtahid mazhab, ada mujtahid mutlak. Beberapa pangkat yang tak sama. Apa boleh jadi gitu? Tak lain tak bukan kerana kekuatan yang ada pada seseorang. Kekuatan yang Tuhan wi ni tak sama. Orang ni ingat te kuat, orang ni ingat te kurang, orang ni pahami dia dalam, orang ni pahami dia tahu. Dia tak serupa. Semua tadi ini mengikut apa nama? Mengikut hikmah Allah yang Azza wa Jalla kepada kita. Semua hak kita dapat patut pada dengan kita. Jangan kita duk nampak kata setelah daripada kita usaha lah, jadi duk mandak belum daripada usaha, Allah kita ni gak setara ni lah. Kalau usaha setara mana pun duk balas ni lah. Usaha lagi, dak lagi. Ini jangan. Karena dalam Islam, al-irtikad alal al-qada'i wal-qadar qabla al-amal la yajuz. Kita menyana di atas qada qadar belum daripada kita kerja ambil dengan asbab, ya tak boleh. Qada qadar ni kita wa'dah, usaha dah. Lepas daripada tu tubik natijah, itu dia. Oh Allah tak ada arah lah, Tuhan takdir mai lagu ni, Tuhan qada mai lagu ni, Tuhan tulis mai lagu ni. Ha gitu cara dia. Maka manusia ni Allah Ta'ala wi kekuatan dia ni tak sama. Apabila tak sama pada kekuatan, di situlah Tuhan nak rayak kita satu perkara. Hak ni kita kena faham. Apabila ada perselisihan di dalam urusan umur din, sakut paut dengan agama. Apabila sebut agama, ia bagi pada tiga. Satu, bab pengengi. Yang kedua, bab unai-unai syariat. Yang ketiga, sakut paut dengan budi pekerti akhlak. Tiga tu bahagilah. Padahal unai-unai tu ada pula munakahat, nikah kahwin,
ada pula muamalat perniagaan, ada dalam tu jinayat. Dalam masalah kita tadi itu nak ambil tindak ke orang buat salah dalam undang-undang, ada di dalam tu al-ibadat, sakut pada dengan amal ibadat di atas perbuatan kita sebagai manusia yang kita kena kerja. Apabila ada perselisihan, akal fikiran kita sebagai satu anugerah yang Tuhan beri untuk nawak beza di antara manusia dengan binatang ternak ke, ya kuat tak sama. Sebab itulah Allah Ta'ala kata apabila ada selisih, jangan klik pada akal. Hal apa tak boleh klik pada akal? Kerana akal ni mutafawitah. Kita duduk ngaji. Apa makna mutafawit? Yakni dia kuat tak serupa. Tinggi darajat dia tak sama. Dengan sebab tu Tuhan panggil, seru kita dalam Quran, kita khabar ke doa, kita duduk baca tu. Tuhan kata, ya ayyuhalladzina amanu, wahai orang-orang yang beriman, ati'ullah, ta'atilah kamu akan Allah. Nak ta'at kepada Allah ni ta'at lagu mana? Yakni kena pahit khitabullah. Kena pahit suruh hai Allah, tegah hai Allah, syariat Allah, baru kita boleh ta'at kepada Allah. Ati'ullah, ta'at kamu kepada Allah, wa ati'ur rasul, dan hendaklah kamu tadi itu ta'at kepada ar-rasul. Nak ta'at kepada rasul, kena pahit khitab, tuju perkataan, suruhan, larangan, syariat yang dibawa datang oleh Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Kena faham? Pas nak ambil mana faham ni? Kena mengaji, belajar. Innamal ilmu bitta'allum. Kena mengaji, kena mengaji. Pasti kita kena menuntuti ilmu. Hak molek sekali dalam masjid seumpama kita mengaji ni. Ilmu yang maha barakat sekali tahu muka bumi ni, ilmu tata'allam fi masajidillah. Yang kita belajar mengaji dalam masjid-masjid Allah yang Azza wa Jalla. Lain itu boleh juga, tapi kualiti dia, kunafab dia tak serupa dengan kita mengaji di dalam masjid, di mana-mana masjid di atas muka bumi Allah Ta'ala ini. Kemudian Tuhan ulil, ati'ullah wa ati'ur rasul wa ulil amri minkum. Wa ulil amri minkum, Tuhan tak kata ati'u ulil amri minkum, tak kata gitu. Apa? Kerana ketua ulil amri di sini ni kita tahu belakang dah sebagai muraja'ah dua ya ulama witafsir. Yang pertama al ulama, orang yang makan sakar Nabi. Orang yang makan sakar Nabi ni mulut yang kecek dengan kalam Allah, mulut yang bercakap dengan kalam Rasulullah sallallahu alaihi wasallam tentang hukum agama. Itu mengarah rasatul anbiya. Lain daripada tu, walaupun mari dalam rupa agama tapi tak ada sumber dua tu, itu bukan warasatul anbiya, orang panggil benda yang lain. Kemudian selagi al umara, apa makna umara? Ketua dalam masalah pemerintahan. Kita kena ada ketua pasal dia ada. Buat apa? Kerana tadi, kerana manusia tadi itu kebijaksanaan Allah Ta'ala tak serupa. Hak jadi ketua boleh, iaitu hak pandai, bijak pandai, riti, cidik. Ya boleh jadi ketua. Sebab tu kita nak jadi ketua tak payah qada diri tengok. Kalau kita mikuam sama, ada kekuasaan yang Tuhan bagi pada kita, kita buat tak ada masalah. Kita bawa lagi. Supa juga dalam masalah al-umuriddin. Maka al-umara ni sebagai ketua dalam masalah kita nak hidup. Lalu wa'apa Tuhan tak ulangkan ati'u ulil amri minkum? Kerana dia nak ayat kata ulama sekalipun, ketua sekalipun, kita nak ta'at dia bukan ta'at mutlak. Apa makna ta'at mutlak? Ya, ini ta'at sebagaimana kita ta'at kepada Allah Ta'ala dan Rasul. Tak lah kata. Hakut mana pula? Kerana ulama pun, walaupun ketua pun, dua-dua ini bukan ada di diri dia hakul mah, kebenaran yang 100%. Tak. Allah Ta'ala 100% kebenaran, Rasulullah 100% kebenaran. Tapi ketua ataupun ulama, dia tak 100%. Kita wajib ta'at kepada dia, wajib pakai dia, wajib turut ikut dia, selama mana dia kaitkan diri dia dengan kitab Allah Ta'ala, dengan kitab, dengan kita Allah Ta'ala dan sunnah Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Boleh?
Kalau ia buat, ia kata, ia hajak, ia dakwah, ia seru, gantung dengan kitab Allah Ta'ala dan gantung dengan sunnah Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam, maka wajib kita taat ketua umpama itu. Baik. Fa in tanaza'tum, ayat lelakis, ayat balik lelakis sikit. Kamu dia tu. Fa in tanaza'tum, maka jika, jika ni mari dengan sirah at-tahmil, mana kata kita nak tanggungkan. Kalau jika ada berlaku perselisihan, tanaza'a, Tuhan tak kata ikhtalaftum, dia kata tanaza'tum. Tanaza'a ni makna kata atas daripada ikhtilaf. Apa boleh kata atas? Kerana masuk adalah dalam tanaza'a tadi itu beberapa perkara yang luar biasa. Mengasuk perasaan, masuk akal fikiran, masuk ilmu pengetahuan, masuk tu masuk ni, nak cari benda yang kita tadi itu nak tuju. Fa in tanaza'tum fi syai'in, pada urusan mana-mana hai orang beriman, ikut kamu tadi itu ada perselisihan yang kuat pada urusan mana-mana, ha, wak gano? Farudduhu ila Allah. Tengok Allah Taala kata kan? War rasul, klik pada Rasul sallallahu alaihi wasallam. Dua ni dulu. Sebab itulah perbincangan di dalam agama Islam mudah sekali. Mudah lagu mana? Belum daripada kita nak pergi kepada pahami mana-mana pun di dalam urusan agama, tanya dalil ada tak? Allah Ta'ala kata lagu mana bak ni? Rasulullah kata lagu mana bak ni? Duduk situ dulu. Belum pada nak tujung masuk dalam istilahat. Kalau orang mengaji kata, istilah tu istilah ni, panggil raya tu panggil raya ni, kau dulu. Nak tujung duduk sini ni, mana kala Allah, mana kala Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Nabi kata kata, Allah Ta'ala kata lagu mana? Duduk situ dulu. Sebab kalaulah ada dua ni, kena dengan apa hak Tuhan suruh kita. Masuk dalam ayat, hak kita tu taat kepada Allah Ta'ala sebab Tuhan suruh buat lagu tu. Sebab itulah perbincangnya di luar-luar negara, belum pada nak tujung masuk di dalam istilah gapa-gapa. Baik, bak hak kita khilaf dua ni ning, dalil kamu duduk mana? Dalil kami duduk di mana? Allah Ta'ala kata lagu mana? Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam kata lagu mana? Patepak hak kita nampak tu betul mana? Satu situ dulu. Kalau dalil tak ada di awal lagi, sah kecek eh. Rugi masa kita. Kita nak kecek masalah agama yang nak ganjaran pahala daripada Tuhan. Ayat Quran tak ada, hadis Nabi tak ada. Sah kecek-kecek apa? Rugi masa. Sebab itulah dalam agama al-Islam kita ni, Tuhan kata rudduhu ilallahi war rasul. Pahala kita buat lagu tu. Bedah agama. Tuhan kata in kuntum tu'minuna billah. Jikalau kamu tadi itu beriman dengan Allah. Wal yaumil akhir, dan hari kiamat dia. Zalikum khairu wa ahsanu ta'wila. Itulah jalan ni keluar hak molek sekali. Sebab tu kita perbincang ni dalam agama kita, dia kena duduk situ. Masalah kita kata, masa Allah akidah kita. Apa kamu tadi itu i'tiqad di sana kata ada azab kubur? Apa i'tiqad? Apa boleh i'tiqad lagu tu? Mari masalah seorang Mu'tazilah. Mu'tazilah yang tak beriman kata di sana ada azab kubur. Satu kumpulan daripada Mu'tazilah. Bukan semua Mu'tazilah beriman lagu tu. Ni kita nak kecek wadah kepada mereka. Kalau kita pergi tengok 18 cuk puak dia tu, sifat puak 18 gulungnya Mu'tazilah, bukan semua 18 tu tak beriman dengan azab kubur. Tapi ada sejumlah daripada kumpulan parti dia tu tak beriman dengan azab kubur. Baik, kita sebagai sunni, orang yang beriman mengikut sunnah Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, khilaf di antara dia dengan kita. Ya pasmaya kita pasmaya. Ha. Kita kata wahai Mu'tazilah, apa kamu i'tiqad kata di sana tak ada azab kubur? Dia kata kami tak kalau taruhnya mayat, kami gali tengok tak ada berlaku apa sebagaimana Nabi raya. Maka kami nak beriman lagu mana? Moga mata kami tengok tak supang hak Nabi raya.
Jawabnya orang sunnah, dia kata masalah Nabi Raya ni masalah bukan hissi akli, masalah ghaibi iman. Masalah ghaib, masalah wajib kita kena beriman. Sebab masalah azab kubur ni bukan benda hissi, bukan benda dapat dengan penjerat elima sampai tanghal, bukan. Tapi dapat dengan apa nama? Iman kita dengan perkara yang ghaib. Dok situ mula-mula. Takkah kita dua ni beriman dengan perkara yang ghaib? Dia kata ya. Mana? Allazina yu'minuna bil ghaib. Mereka yang beriman dengan perkara yang ghaib. Baik. Ini gugur dah sah. Hai jawab. Wahai sunni, wapa kamu i'tikad kata di sana ada azab kubur? Karena Rasulullah sallallahu alaihi wasallam sabda, "Lamma marra Rasulullah sallallahu alaihi wasallam biqabraini" qala alaihi salatu wassalam innahuma la yu'adzaban wa ma yu'adzaban fi wa ma yu'adzaban wa ma yu'adzaban fil kabir. Dua kubur ni senantiasa dak kena seksa. Pas seksa dia tadi itu dosa yang dia agak kata bukan besar sangat. Pertama, innahu yamshi bin namimah, orang yang suka mengumpat kat orang. Yang kedua, innahu la yastabri min baulihi, dia tadi itu tak ada menyuci daripada kencing dia, azakumullah. Maka sebab dua perkara ni dia kena seksa. Maka itu ada adillah kita. Adillah bagi kaum sunnah yang beriman di sana ada azab kubur. Ha. Anda kata lagu mana wahai Mu'tazilah? Dia kata hadis tu hadis Nabi sungguh sallallahu alaihi wasallam, tapi tak ada beri faedah yakin. Hakok mana tak ada beri faedah yakin? Karena hadis ni hadis ahad, dia kata hadis tak sampai darajat mutawatir, sahabat tak sampai 10 riwayat daripada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Maka orang sunnah tanya, nak boleh kata yakin bergantung di atas bilangnya sahabat, kau bergantung di atas sifat sahabat nak riwayat daripada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam? Maka dijawabkan oleh Mu'tazilah, gantung di atas bilangnya sahabat nak jadi mutawak, nak jadi yakin bergantung di atas bilangnya. Sunnah kata tak. Wapo? Sebab Mu'az ibni Jabal pergi pada Yaman, wapo orang? Amr ibn As mari pada Mesir, pergi wapo orang? Bawa ke akidah Nabi Muhammad pergi sebar di sana. Kalaulah perkara ni bukan yakin wahai Mu'tazilah, maka bagaimanakah mereka orang Mesir, orang Yaman boleh terima daripada sahabat tak sampai pangkat tak sampainya hadis tu darajat mutawatir sebagai kamu itu dakwah? Patah dah dua. Di sana ada ke tak ayat Quran wahai Mu'tazilah yang kamu tu engkar tak ada di azab, tak ada azab kubur? Karena kami di antara dua ni sama-sama orang beriman. Dia kata ayat Quran, ayat Quran tak ingat mana? Berhakadha mubtadi. Orang ahli bid'ah, Quran tak ada letak ya. Hadis tak ada. Ada akal fikiran ni putar balik ni Mu'tazilah ni. Bukan hal lain lah, silah hal lain pula tu. Al Mu'tazilah. Wa ayyuhas sunni, hei orang sunnah, ada ada ayat Quran? Baca lalu dah, anna yu'annaru yu'raduna 'alayha ghuduwan wa 'ashiyya wa yawma taqumu as-sa'atu adkhilu ala fir'auna ashaddal 'adzab. Pagi petang, sekarang lalang ni Firaun dan orang pengikut dia hak lawan Nabi Musa, Tuhan bakar dia pagi petang dengan api. Yu'raduna 'alai. Mana kata an-naru yu'raduna 'ala 'alaihi. Allah Taala royak dalam Quran kata neraka api itu diselakan, dibakarkan dia pagi dan petang. Wa yauma taqumu as-sa'ah, hai kiamat nanti, adkhilu 'ala fir'auna ashaddal 'adzab. Wa asuk pula buat Firaun ni dalam api yang bernyala-nyala, yang berdahsyat. Di sini ada dua azab. Azab sekarang lah ni, Fir'aun duduk mana? Wahai Mu'tazilah, dia kata duduk di alam barzakh. Alam barzakh ni alam apa? Alam kubur. Maka apa mana an-naru yu'raduna 'ala, an-naru yu'radu tadi itu mana lagu mana? Mana kata bakar? Nak tahu yang lagu mana? Wa yauma taqumu as-sa'ah, as-sa'ah mana lagu mana? Hai kiamat nanti. Maka di sana ada dua azab. Azab yang pertama azab kubur, azab yang kedua azab hari akhirat. Di mana kamu royak kata azab kubur tu tak ada wahai Mu'tazilah? Jalan pakai selipar tak kena. Sebab apa? Sebab orang sunnah tadi itu ia kembali klik kepada al-kitab was sunnah. Ikut bab apa? Itu sebagai contoh royak gini, mana ayat Quran? Mana hadis Nabi Muhammad? Ayat Quran boleh tafsir gitu, tafsir gini. Sebab tu kata ulama tafsir, Al-Quranul Karim idza fassara al-Mu'tazilah, Al-Quran Mu'tazili.
Al-Quran idza fassara rafidhi. Al-Quran rafidhi. Maksud agana. Qira'ah apabila orang Mu'tazilah tafsir jadi Mu'tazilah. Amma pernah baca kitab Mutasyabihatul Quran bagi Al-Hamazani. Tebani boleh? Ambil di Al-Fatihatul Kitab. Siapa? Minal jinnati wan nas. Batu. Qadhi Hamazani Mu'tazili sif. Mu'tazilah 100%. Wallahi tidak ada ayat mana-mana yang mukhalafah usul Mu'tazilah. Malaikat yang ta'wil we supa dengan usul dia nak. Nak ayat tak Quran ni ya boleh bawa pasal. Sebab tu tafsir banyak. Tafsir Mu'tazilah. Tafsir apa nama Rafidah Syiah maksudnya. Tafsir apa lagi Ibadiyah Khawarij masalah. Banyak tafsir. Sunnah tu banyak mana, ahli kalam tu banyak mana. Sebab apa? Sebab Quran Umar kata zul wujuh. Ada banyak cabangnya. Sebab Quran yang ayat dengan cara kasar-kasar. Umar wasiat, pakai Umar wasiat kata hajjijuhum bisunnati Rasulillah sallallahu alaihi wasallam. Ambil hujah dengan sunnah Nabi. Sebab sunnah Nabi ni mufassir. Orang panggil mufassir, dialah yang mentafsirkan ayat Tuhan nak gini, Tuhan nak gini, Tuhan nak gini. Sebab tu Tuhan kata fa in tanaza'tum fi syai'in farudduhu ila Allah war Rasul. Sukhlik pada Allah Taala dan Rasul. Ayat Quran ada mana? Hadis Nabi ada mana? Bisalah. Mudah dalam Islam tak payah. Cuma kita pegang lak, pegang asah we boleh. Belum pada nak tujung masuk dalam istilah ka dulu. Masalah imamah ke masalah tu masalah ni. Okey, ka dulu. Belum pada nak pergi situ, kita nak pergi sekali ni. Ayat Quran ada tak? Hadis Nabi ada tak? Sebab kita mai berlaku khilaf. Kalau tak ada, sakejak. Ada cukup. Kalau ada, okey, kita pakai cara. Sebab hadis Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam mari menyata Quran. Pasal lagi di sana kita ada pula dua lagi. Tiga boleh. Sahabat, tabi'in, atba'it tabi'in. Ada tiga lagi. Mari nak bantu sunnah Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam untuk nak tafsirkan Quran di atas maksud hak Tuhan nak. Kita leh. Sebab tu kita apabila kita ngaji lagu ning, marilah biiznillahi ta'ala dajjal mana pun yang nak tipu kita tak leh. Wallahi nak tipu kita tak leh. Buat apa? Kerana aklika, akal kita ni, kita telah memprosesahkan dia gantung kepada nurul wahy, gantung pada cahaya wahyu yang dia akan belakan akal kita, pemahaman kita tak sewis silap daripada jalan ni hak tu. Ini cara orang ngaji sunnah ngaji lagu ni. Nak ngaji sunnah nak ngaji lagu ni. Baik. Sebab yang ke apa nama ni yang kene? Kekuatan ya Allah Taala wi tu tak serupa. At-tafawud mana kekuatan berlainan fil quwwah ai al-quwwah ni ulama tafsir lagu mana sawaun kanat sama ada quwwah apa quwwat syakhs sama ada dia tadi itu kekuatan dalam masalah diri dia peribadi dia ni orang kuat lagu mana orang kuat orang nak kuat boleh ni orang yang pertama kena ada pendirian micut jun timankung ada pendirian. Yang kedua, jadi diri dia hanya sendiri. Bahasa saya kata, pentua kong tua eh. Maksudnya, ada pendirian yang tetap. Kemudian diri dia boleh bawa diri sungguh. Orang pesen ni, dia tak heran aku. Okay? Ya pesen ni, dia raya mengikut Tuhan. Itulah dinamakan ulama Rabbani. Ulama Rabbani ni, dia kecek sebagaimana Allah Ta'ala nak. Nabi Muhammad SAW nak lagu mana? Tubik lagu tu. Sebab apa? Dia kuah syaksiyah dia ni. Dia bina diri dia kuat malak. Dan dia kuasa nak tanggung at-tabi'at. Tabi'at ni mana kan? Orang pandai ni ada orang pengikut. Maka pengikut tadi itu dia boleh kontrol. We turut apa yang Tuhan nak dengan sebab dia. Ini sedap. Dia tak serupa. Sebab itulah di sana. Ulama ya bagi bahagia ulama bahaya daripada hadis Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam in akhwafu ma akhafu alaikum a'immatul mudhillin. Hak aku takut sekali di atas kamu wahai manusia iaitu ketua ataupun alim ulama ataupun pemimpin yang nak menyesatkan rakyat.
Aku takut sekali Nabi Muhammad kata hadis tu darajat dia hasan. Gi bahas tengoklah. Tak tahu siapa dhaif, darajat dia hasan. Maka mengikut ni, mengikut bagi orang hak pandai ni, terkadang kita nak royak tadi duk beringat juga. Takut kalau kita royak ni demo tahir boleh kedak. Boleh nak turuk kedak. Sebab tu ulama ya bagi bahagian ulama pada hadis saat ni tu. Di sana ada ulama il ummah. Di sana ada ulama il millah. Ulama il ummah mana lagu mana? Kasar sikit nak terjemah ni. Maahlah dia, maah di awal dah tu. Tapi ngaji. Wallahu la yastahi minal haq. Allah Taala tak wui kita malu daripada benar-benar. Terima. Benar-benar ni kecil tak apa. Tapi tengok tempat dia, keadaan dia, suasana itu di atas orang hak kecil lah, ya hukum ambil lah. Ulama ilmillah dengan ulama ilummah. Ulama ummah ni ulama yang ikut turut perasaan rakyat. Tu mana ulama ilummah. Nak lagu mana turut tu. Supaya jadi di timur tengah lalan ni. Timur tengah lalan ni kalau kita tengok kanak BBC ataupun konak-konak lain TV, maksudnya Chong TV tu. Orang tanya, wahai Tok Guru, amal ni kerja letih, miko, turun kerja tak erak, lepas tu nak boleh tidur pukul 2, amal nak semaya subuh, tapi nak semaya mengikut kita bangun pihak mana, kita nak semaya pihak tu, ya tu. Sebab kami ni tak erak, dia kata. Nak pergi kerja pukul 10, nak bangun pihak mana, semaya pihak mana, kita nak semaya pihak tu. Orang hak tanya pun ya nak lah, ya nak tanya tu. Lalu ulama al-ummah misal kata, hak sungguh dah jawab ni. Dia kata, tak apa, wallahu ghafurur rahim, Allah Ta'ala ni maha pengampung lagi maha pengasihan ni, semayalah waktu mana pun tak apa, asalkan semayal. Maka orang hak tanya petua lagu tu boleh hati. Hah, Tok Guru lagu ni baru jadi ya kata. Luah, cara mikir pandangan ni luah kata. Hak lagu ni baru sedap ya kata. Ni tak boleh berlaku ni. Nampak tak? Itu apa ni? Rupa ulama al-millah. Itu ulama al-ummah. Hah, mari tanya pula Tok Guru. Duit tu banyak dari bank tu, anak bunga tu. Duit bunga banyak tu, lagu mana? Hei, tak ada apa lah ni, bank tak supa dulu. Bank learning ni yang ambil duit kita pergi nego-nego. Hak tu tu pusing dengan bank, bukan duit bunga. Makan tak ada apa. Oh good, dia kata jadi Tok Guru lagu ni. Ini panggil ulama ummah. Ulama, kalau bahasa Dr. Jihad dulu, panggil ulama pak turuk. Ulama pak turuk. Nanti turuk, nanti turuk. Nak lagu tu. So lagi ulama ilmillah. Ulama millah lah mana? Ulama yang turut diri dia akan syariat tu hai, dan dia kuasa nak tarik orang duduk di belakang dia we turut syariat tu hai, sebagaimana dia turut lah mana orang matanya soalan saat ni hak tu lah tu tunggu amoning bangun tengah hari kata sebab kerja letih tidur pun tengah malam tak ada arah lah apa hukum kita pergi semaya luar waktu sedangkan kita tadi jaga dah tapi tak nak bangun apa hukum. Ia kata gini, semayang ni wajib di atas setiap mukallaf. Allah Ta'ala rakyat kata aqimus salah, suruh kamu itu semayang. Semayang tadi itu ada waktu dia. Inna salata kanat alal mu'minina kitaban mawquta. Sesungguhnya semayang tadi itu ada waktu yang digariskan. Tak boleh kita semayang luar pada waktu. Kalaulah kita nak semayang luar waktu, hal kadai kita keuzuran hari diagakkan oleh syarak kata izin, tak apa. Hak ni kita sekelain ni, tak boleh dia kata. Pasti kita semayang dalam waktu dia. Lepas tu semayang sudah nak tidur pula, tidur. Kalau kita semayang luar waktu, dia kata sengaja lagu tu, Allah Subhanahu Wa Taala akan seksa kamu. Kenapa? Karena kamu pergi buat bukan waktu yang Tuhan gariskan. Oh, tak boleh gitu lalu ni, Tok Guru. Oh, tak boleh. Lepas demo gitu gini, lagu mana pun hukumnya tu hai lagu ni. Mung tanya nak aku turuk, mung kamu nak turuk tu hai. Ambo ni tanya nak turuk tu hai lah. Ambo Tok Guru ayat dah ni. Tak usah tanya banyak. Gini cara. Maka lagu mana kadai ummah, supa tak di antara dua?
Di antara dua ni sama tak? Pakai petua belakang ni pun tanya Tok Guru, ni pun tanya Tok Guru. Tapi keduduk ke, ataupun orang panggil kata peracacun, benar ni rakyat ni, di antara dua petua ni, supah tak? Tak sama. Orang ni beringat dengan hukum itu, sebab yang ngaji dengan Tok Guru dia, tak boleh. Sebab gini ada alasan dia. Hak ni boleh belaka. Ikut masuk lagu mana. Sebab apa? Dia ngaji pada Tok Guru dia, gini. Itu beza. Perbezaan yang jauh di antara dua. Itu sama akik sebagai contoh-contoh gitu ya. Mudah nak kita faham. Lalu ulama ni sebab nak jadi khilaf, at-tafawut fil quwwah. Kekuatan yang tak serupa. Demo ni gini. Dan dia kuasa nak tanggung tabiat. Tabiat ni mana pengikut dia. So lagi quwwatu fi zakah. Az-zakah ni mana kata kuat dalam salah bijak. Boleh jadi khilaf tak? Masa demo kata cuba misal so. Khilaf kita ngaji banyak dah ni nak sebut so. Nak lalu ya ni. Tak ada nak bahas bab tu. Bahas dah hari Sabtu baru ni. Apa dia ingin ngaji hari Sabtu, esok yang kedua kita bahas dah. Masalah dalam agama kita ni, dia tak lepas cara kita ni suka nak buat amal ibadat, kena dah molek dah. Cuma apabila kita nak buat amal ibadat ni, kita kena gantung pada dalil. Dalil di sana ada dalil am. Ada di sana ada dalil khusus. Hadis di sana ada hadis hak makbul, pak bahagia, sahih, hasan, lizati li ghairi, pak. Lepas tu soal lagi ada hadis dhaif. Semua ni orang panggil tempat gantung umat Islam. Orang ngaji dekat situ belakang. Malaki orang tak ngaji tak ada arah lah, tak royak lagu ni pun tak faham. Ya untuk orang talabatul ilm, pelajar saja. Sebab tu kita ngaji sini sebagai pelajar. Baik. Hadiah pahala kepada orang mati. Hadiah pahala kepada orang mati ataupun hadiah baca qira'ah kepada orang mati. Apa nak kata? Apa nak kata? Tiga mazhab, empat mazhab. Kita ambil empat mazhab lah. Kita pakai ulama ni. Hanafi, Maliki, Syafi'i, Ahmad ibn Hanbal. Empat. Kita pakai imam saja nak. Imam Abi Hanifah, imam. Imam Malik, imam Syafi'i, imam Ahmad. Empat. Maka di antara empat ni, jadi semula suara belakang kata tak siapa. Tak juga. Setengah ulama, ataupun semula seorang kata siapa belakang baca Al-Quran. Tak juga. Tiga kata siapa. Abu Hanifah kata siapa baca Al-Quran kepada orang mati. Ahmad kata siapa. Imam Malik kata siapa. Ni. Khalafa Asy-Syafi'i rahimahullahu ta'ala. Imama a'immat al-thalath. Mukhalafah Imam Syafi'i tiga orang tu imam ni. Hawa apa boleh mukhalafah tiga orang tu imam ni? Quwwat az-zakah. Kuat dalam masalah bijak sana dia tak serupa orang biasa. Ha buat apa? Kerana ia gitilik kepada dalil, kepada dalil yang tiga orang imam ni ambil sama ada Quran ataupun hadis. Agak kata tak betul sangat dengan apa yang agama Islam ataupun kehendaki Allah Taala dan kehendaki Rasulullah sallallahu alaihi wasallam nak. Sebab tu dia mukhalafah. Tiga orang. Apa boleh mukhalafah? Kerana kekuatan yang luar biasa. Orang kata baliklah ni. Kita nak oyak pehen ni. Dalam mazhab kita berdoa kepada orang mati, ini ijmuk manfaat bagi orang mati. Berdoa kepada orang mati sama ada duduk di rumah, di sisi kubur, tak kalau orang taruh mayat, kita berdoa akak tangi, tak akak tangi, asalkan berdoa ya manfaatun lil amwat, manfaat bagi orang mati. Cuma tepat khilaf antara ulama masalah baca Quran batu nak hadiah pahala tu tepat khilaf. Balik diri Imam Syafi'i, bukan ashab dia, bukan pengikut dia, diri dia tu, tuatun hak dia tu, dia kata tak siapa. Hawa apa kata tak siapa wahai imam? Sebab ayat Quran sore tak ada masalah ni ya tu. Hak sore wa allaisa lil insani illa ma sa'a. Wa allaisa lil insani illa ma sa'a. Ya kata bukan bagi manusia ni malaikat apa yang dia kerja. Baca Quran orang lain baca. Faham bagaimana nak boleh ke orang
Walaupun orang nak bui, dalil tak ada Imam Syafi'i kata. Gi tengok di dalil orang kata siapa? Dua-dua hadis hak dijijakkan oleh orang kata siapa? Daripada Ali, daripada Abi Hurairah, kedua-dua hadis dhaifun jiddan, setengah ulama kata maudhu'. Sebab tu dia tahu Imam Syafi'i dia tahu aja. Pas orang hak buat kata pada cak ni. Patu hari masuk masalah doa dengan masalah baca Quran hadiah pahala. Masalah doa lain, masalah baca Quran hadiah pahala lain. Imam Syafi'i buat beza. Diri dia lah nak kecek diri dia. Tak serupa dengan ashab. Ashab dia pengikut dia yang nak kata lagu lain, itu kita tahu. Tapi kita nak kecek di diri Imam Syafi'i. Buat apa? Kerana kekuatan dia hak tu hawi tu tajir dalih tak serupa orang biasa. Ini maksud yang ime itu syekh kita kata quwwatil aqwatal azzakah, makna tu bijak dalam masalah faham. Dan hiddah, hiddah ni makna dalam, tajam dalam masalah faham. Dia kata maka sesungguhnya di antara ulama mereka yang ada bagi dia kekuatan pada kebijaksanaan dan dalam masalah pahaman, dan akal dia itu luas. Akal luas ni maksud lagu mana? Gini, dalam Islam benda yang kita kena guna dua. Yang pertama wahyu Tuhan, yang kedua akal fikiran. Cuma ingat dasar ahli sunnah wal jamaah, dasar mazhab salaf, akal dengan wahyu kedua-dua ni ya dok gini. Menepati roh dengan jasad. Menepati mata kita dengan lampu. Bila buka lampu, mata kita tak ada keuzuran apa, kita nampak benda yang kita mahu. Akal dengan wahyu begitu. Dan tidak ada di dalam Islam akal menyalahi wahyu, wahyu menyalahi akal. Tak ada. Malaikat dua pintu saja. Dan kita kena ingat dua pintu saja. Pertama, fahmuka khati'un an kitabillahi wa sunnati rasulihi sallallahu alaihi wasallam. Fahami engkau itu salah daripada kitab Allah Taala dan daripada sunnah Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Nibak mula-mula ia jadi akal dengan wahyu jadi tak belawai. Makna jadi belawai. Sebab apa? Pahami kita salah. Jemaah-jemaah kata misasa pahami salah. Mana ambil fakta kita? Fakta kita ia baca ayat Quran daripada Quran. Katakan wa kullama marra alaihi mala'um min qaumihi sakhiru min. Kisah Nabi Nuh tu ke? Ia kata wasna'il fulka bi'ayunina wa wahyina, wahai Nuh, wa'lah perahu dengan mata-mata kami dan dengan wahyu kami. Ada orang yang pergi pahal, kata Nabi Nuh alaihissalam, pergi korek mata Tuhan, wa' perahu. Hak lagu ni, fahmuka khatik, akhtauka, salah dalam masalah pahamai engkau terhadap ayat Tuhan. Bukan lagu tu. Awak apa bukan lagu tu? Kerana tu heraya zati alwahin wadusur. Perahu Nabi Nuh tu prakapai duai. Makna kata susung daripada kayu dan paku. Mana pula mata tu her? Ni nak ayat kata ya peher itu dengan akal fikiran yang salah. Sebab tu dia kata wajib kena ta'wil qira'a. Kalau tak ta'wil, jadi qira'a tu wahyu tu belaga dengan akal fikiran. Bukan belaga, akal anta tu salah peher. So situ. Yang kedua, daripada sebab yang nak jadi wahyu tadi itu belaga dengan akal. Lah mana? Iaitu wahyu tadi itu tak sabit. Hak ni khusus dengan hadis Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Tak sabit. Wahyu tak sabit, maka akal kita tak boleh nak terima. Misalnya mana? Kita ni kan ngaji belaka sini ni, barangkali tok guru kita dok oyak belaka dok baca lagi kitab tafsir. Apabila baca oleh kitab tafsir ada riwayat-riwayat kata Allah Subhanahu wa taala bergocoh dengan Nabi Yakub. Nah, bergocoh dengan Nabi Yakub itu Nabi Yakub, maka benarnya Nabi Yakub kalahnya Tuhan. Akal tahu aku tak boleh terima lagu ni. Cek gi mari, ini orang panggil Israiliyat lam yathbut an Rasulillah sallallahu alaihi wasallam. Paham ahli kita yang mari duk jajah dalam agama Islam tak sabit itu perkataan daripada Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam.
Sebab tu nak royak tak akal, tak makan dengan wahyu, woi. Wah emo salah faham, wah emo wahyu tu tak sabit. Wahyu tu maksud agama. Hadis itulah maksud. Sebab Quran ni ya sabit belaka, 30 juzuk tu sabit belaka, itu maksud dia. Sebab tu apabila kita faham lagu ni, akal khijar bagi akal ni, khijar bagi akal ni dua perkara. Satu, nanti jadi makmum. Yang kedua, nanti fahamkan wahyu. Jadi makmum, lepas tu nanti faham wahyu. Bukan jadinya imam, kemudian peha tak serupa dengan wahyu. Ini tak boleh. Akal ni, kena jadi makmum, mana tabi' al-matbu' al-wah. Benda yang kena turut, wahyu, tu imam. Lepas tu nanti kita faham, apa ya Allah subhanahu wa ta'ala raya. Sebab tu dia ada baca ayat afala taqilun, mu tak mikir ke? Patu hari gi mikir balik hak lain daripada apa hak tuhan royak. Ini tak kena dengan cara hak tuhan tu. Dan bagi dia, akal dia itu waras molek dah, dan bagi dia pula ada kekuatan diri. Kekuatan diri dan syakhsiah yang dia tadi itu tasmah lahu bi mukhalafati ghairihi fi masaila yamliku fiha ra'yuhu al-khas. Makna kata dia tadi itu boleh pegang, boleh ada kekuatan diri dia dalam masalah nak menyalahi pendapat orang hak setarah dengan dia, satu run dengan dia, satu tahap dengan dia, satu pangkat dengan dia, seperti dia, seperti Imam Syafi'i saat ni. Dia boleh mukhalafah. Sebab apa? Sebab dia kata benda ni hak orang, walaupun tiga orang lagi terimik, dia kata dalil hak kamu ambil ni tak tepat mana. Mana kata tak kuat mana, tak masuk mana. Wapa kita pergi istidlal dengan dalil am, tepat hak kita nak buat khas. Lah mana istidlal dalil am nak buat khas? Gini, Quran ni apabila kita baca ia ada ayat dia tu yang kecek dengan cara luah-luah. Am orang panggil aqimus salah, semaya olehmu. Am dah tu, am. Maka orang hak tak ada nak pada Islam hak sebenar, ia mari semaya sungguh. Tapi semaya belum daripada matahari tadi itu, belum daripada matahari tadi itu gelicir. Semaya Zuhur dah. Kama dia mari semaya asal, belum daripada mana? Belum daripada matahari tadi itu jatuh hadap ke atas sikit daripada bayar kita. Semaya maghrib belum daripada matahari jatuh. Masalah. Dia kata, kita apa tanya? Buat apa buat lagu ni? Sebab tu dia kata, aqimus salah. Pas semaya pelik se, tak ada rokok, tak ada sujud. Semaya kerah kong dah gitu. Biasa tengok dah, puak-puak Quran yun, puak-puak hak pakai Quran saja tak siap pakai hadis semaya. Ya semaya lagu tu. Coba tengok dalam YouTube, dalam mana-mana. Benar hak orang takak tengok tu, tasjil. Atwi kita tengok tu, ya semaya pasal tu. Di negara Arab banyak. Semaya pelik-pelik lagu tu. Pahala tanya kata, buat apa buat lagu ni? Dia kata, kita semaya dah. Dia kata, Tuhan suruh. Maka dia ambil dalil saat ni tu, orang panggil maqamul am. Ambil dalil hak umum, gitak tepat. Tapi cara perlaksanaan dia tinggal. Ini salah. Sebab tu dalam Islam, kita nak buat apa? Hak khusus, kena ada dalil khusus. Hak am, we tetap hak am. Kita rakyat banyak kali di masjid ni supaya nak we kita faham. Jangan kita pergi ambil dalil hak umum kita tempat khusus, tak leh. Lah mana sehari mudah kali nak we faham. Maahlah deh. Dalil selawat. Dalil surah suratul al-ahzab, dia kata innallaha wa malaikatahu yusalluna 'alan nabiyyi ayyuhalladzina amanu sallu alaihi wasallimu taslima. Allah Ta'ala tadi itu selawat di atas Nabi dan malaikat. Maka hai orang beriman, selawatlah kamu di atas Nabi dan sejahtera di atas dia. Itu am. Mari hadis pula, am pula, hak umum pula, kecek dengan cara luah-luah. Man salla alaiya sallallahu biha ash. Siapa dia selawat di atasku satu, Allah Ta'ala selawat di atas dia tu 10. Ha, okey. Maka dalil ni, orang panggil dalil dalam usul fiqh ni, panggil am, hak umum. Kita nak getok pada hari tertentu, waktu yang tertentu, tempat yang tertentu, orang yang tertentu, wajib kena ada dalil khusus.
kena ada dalil khusus. Ni wak gini, ni wak gini, ni wak gini. Baru nak boleh rakyat kata, ini adalah amalan yang diterimakan oleh Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Kalau orang nak buat rangka air dalam Islam, nak rangka air dalam Islam, dia kata kita nak selawat di atas Nabi. Tu hai apa suruh dalam Quran. Nabi pun suruh pagi tak pada hari ada apa nama rupa cara yang tertentu, ambil mana ni hari menentu ni, rupa cara yang menentu ni, ambil dana, ambil dalil am, ini tak kena. Pit. Salah. Hak kenanya kena ada dalil khusus suku mai buat lagu ni, itu cara dia. Barulah kita tadi itu boleh nak berjalan. Dia kata cuma misal dalil akli esok. Dalil akli esok. Dalil akli ni gini. Kita masuk restoran, cara kita nak pergi makan nasi masalah. Dalam kedai tu ada beberapa perkara yang kita tadi itu nak suruh dia buat. Pas dia pun ada kuasa nak buat, nak masak kita. Tiba-tiba, apabila kita masuk duduk dalam kedai dia, gapa dia kita nak rayak kepada tuan kedai? Nak duduk dia? Tak apa lah. Setagi dia makan. Akak tak kena pula dengan kita nak makan. Dia suruh. Dia katanya. Jadi naknya masuk dalam kedai hak cara umum tadi itu, nak gapo, nak makan gapo, ha tulis kelas kita. Nak hak ni, nak ni. Taksis. Menentukan nak makan air ni, nak makan lauk ni, nak makan nasi gini, ini menentukan. Menentu ni perintahan yang kedua. Bukan maksud kita masuk dalam kedai, kita masuk dalam kedai, tuai kedai nak akak gapo apa tak apa. Dak. Ataupun kita nak makan gapo dengan kita tak pilih, pedak juga tak leh. Ya lagu tu cara dia. Sebab tu apabila kita ngaji lagu ni, oh cara beragama balah tu deh. Ha ni cara lagu ni. Baik. Walidzalika nuqila an Umar bin Khattab radhiyallahu anhu asya'a khalafa fiha ba'd as-sahabah. Iaitu sebab itulah dinakalkan daripada Umar radhiyallahu an beberapa perkara yang mukhalafah padanya, pada beberapa perkara tu masalah agama lah, akan setengah-setengah daripada sahabat. Sahabat kata lagu ni, dia kata lagu ni. Sahabat kata lagu ni, dia kata lagu ni. Hal apa? Kerana kekuatan dia tu hewi tak suka. Misalnya mana? So, kita duduk ngaji belakang-belakang dah. Sahabat lain pakat nasihat belakang lah. Hei, buat kita kalau nak hijrah kepada Madinah, jangan pergi waktu siam, kena pergi waktu malam. Lepas tu pergi tu senyap-senyap lah. Jangan duduk pergi pesen kata tak senyap, pergi senyap-senyap pada. Umar kata, aku tak nampak kamu. Aku nak pergi, aku nak eleh lah. Aku nak pergi, aku nak eleh. Aku nak hijrah ke cari Nabi hari ni, hari ni, hari ni. Pia nak biatin ke anak, pergi tunggu ku situ. Pia nak bujikan itu apa nama bini dia, hagi gitu tunggu aku situ. Wapa Umar boleh buat lagu tu? Karena kekuatan dia tak serupa. Kita apa serupa? Sebab tu nak we jadi serupa tak sama tu. Orang ni ayo boleh kecek sekadar ni, orang ni dia boleh kecek panjang lagi, orang ni boleh kecek panjang lagi. Wapa? Kerana kekuatan ya Allah Taala we tak sama. Situlah apabila kita ngaji lagu ni, awak sini tepah jadi khilaf, salah satu daripada rupa khilaf para-para ulama kita. Sebab itulah kita nak tengok satu perkara hak kita nak royak ni, mari kita tengok lagi muka seterusnya, iaitu muka 81. Dia kata dan di antara ulama mereka yang ada bagi dia tu pendapat ataupun nampakkah? Ada pendapat nampakkah bukan tak ada. Mitasanak bahasa Sia kata. Tapi dia tadi itu susuk pendapat dia dalam dada dia, dia tak kuasa nak sebar. Buat apa? Takut terhadap pengikut dia. Ada lagu tu. Misalah mana? Misal salah satu daripada misal. Mana ayat betul-betul lah deh. Kita apabila kita baca dalam sejarah, dalam kurung yang ke-13, setawat tisipsam, masa Syekh Sahsawani, Tok Guru Besar, Sahsawani ni, nama Tok Guru tu orang India. Orang mana? Orang India. Dia tadi itu tu daripada India. Cuma masa dia lah kena masuk Mekah pergi buat haji, buat umrah dan sebagainya. Masa tu duduk di Mekah tu Syekh Zaini Dahlan. Kena belaka Zaini Dahlan ni. Kita duduk mengaji sini ni Mukhtasar Jiddah dia lah karek.
Cuma dialah paling menetek dakwah Syekh Muhammad bin Abdul Wahab. Menetek tak apa kalau rakyat benar-benarnya terbahaung dia. Terbahaung pula di atas tok guru. Hak dia tak kata, yang dia kata. So, umpama ada rakyat, Syekh ni dok kata, tukak Muhammad bin Abdul Wahab ni lebih baik daripada Nabi. Nabi mati gidah tukak ni buat kata ulai juga. Ada lah kitab-kitab dia lagu tu. Duk mengajar dadah tepat di di Makkatul Mukarramah. Cuma Syekh Zaini Dahlan ni tak ada jumpa dengan Syekh Muhammad bin Abdul Wahab, tak ada jumpa. Maka Syekh Sahsawa ni gi masa tu tu orang putih boleh menguasai. Sebab di India dan di Turki, maklah sebut ni, lama kesilap hati kat mana pula, di India lah dan di Iran zaman tu tu perkataan yang nak menakuti sunnah Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam sangat-sangat jadi kuat. Jadi ulama pada zaman tu tu payah nak kecek. Supaya sekarang lah kalau di Malaysia, kalau orang tanya ahli kalian ni ahli sunnah ke tak, kalau jawab tak dak, payah nak duduk gitu. Orang panggil keadaan udara politik. Kalau dalam sela ni tanya Ibn Arabi ni, orang jadi wali ke, jadi wali Tuhan ke bukan wali Tuhan? Kalau kata wali bukan wali Tuhan, payah nak duduk. Terutama orang yang mengajar dalam Masjid Azhar dan sebagainya, alih kecil lah tu. Hal apa? Kerana keadaan lagu tu. Keadaan lagu tu. Supalah kalau kita nak kecil mudah-mudah, partai kita pun ada benar kita tak boleh nak kecil kan? Dalam suasana ulama ya ada lagu tu. Lalu Syekh Sasawan ni duk dengar. Gapo Datuk tu nak kata? Hak duk sebar sangat di Makkatul Mukarramah tu. Dua utai kitab tu, orang tak ada tak ada ya bacalah kitab-kitab tu tu. Kita tengok ambil di awal hingga habis tengoklah. Tapi Allahu Akbar. Benda pelawak pelesu saja. Benda tak sungguh. Satu ad-durarus saniyah fi raddi alal wahabiyah. So kitab tak kecil lah. So lagi fitnatul wahabiyah, kitab kecil juga. Dua kitab tu duk jajah. Lalu Syekh Sahsawani ni dia duk dengar. Eh, dia kata bukan dia duk kata ke ulama. Bukan-bukan dia kata. Dia kelik pergi di India, munasabah nak rakyat hak kita duk ngaji ni. Bukan kau lain tak, dia kelik pergi di India. Dia tulis satu kitab namanya Siyanatul Insan an Waswasati Syekh Zaini Dahlan. Baduk gitu. Siyanatul Insan an Waswasati Syekh Zaini Dahlan. Kitab ni disebarkan oleh Syekh Muhammad Rashid Ridha sebagai ulama Syam yang ada jaksa di Masdimsik. Tua kitab Majalah Al-Manar ataupun Tafsir Al-Manar. Hak orang-orang kita dah ambil pedah daripada cara memikir dia. Cuma, cuma Syekh tu tulis mula-mula sekali ia tak buh nama dia. Nama kita tulis tapi nama dia tak buh. Sebab apa nama dia tak buh? Kerana susah nak duduk pada zaman tu. Eh, dia mau kata boleh jadi ke payah nak duduk ulama? Ha, boleh. Payah nak duduk. Kalau kita tulis kata nama dia, sudah. Nyamari itu, nyamari ni sekali. Ya sebab ahli batil tadi itu, galik ke ya pergi teraju kerajaan. Ahlul batil ingat. Nampak ya, duk dia-dia gitu, nampak warak-warak gitu. Ay, tapi bak ni, bak hatan. Sebab itu, kita orang sunnah tadi itu, jangan mencuaikan. Comelah kita hari ini, Alhamdulillah, Muqaddasah al-Islamiyah, yang orang Islam kena tumpu kepadanya, iaitu Makkatul Mukarramah dengan Madinatul Munawwarah ada di tangan orang yang faham Islam yang benar. Walaupun tak nafi kata dalam tu ada perkara yang fahsyah dan mungkar pasal dia benda tu, tapi dengan cara umumnya Alhamdulillah kita orang Islam boleh tengok lagi Islam hak sungguh tu lagu mana dalam masalah amal ibadat. Maka dia tak tulis nama dia. Buat apa tak tulis? Kerana ada perkara-perkara yang dia tak kuasa, takut daripada pengikut dia dan daripada orang sekelilingi dia, kerajaan dia dan sebagainya, tak boleh. Belum daripada dia al-Imam apa nama Abi Aiz Al-Hanafi, tua kitab syarah bagi Aqidah Tahawiyah. Ya nak juga, ya tulis siap mari, ya tok qadhi. Tulis siap mari,
Allah kepada umat masyarakat, ambil pedah. Siapa Syekh Qadir? Syekh Qadir Mandili itu terjemah jadi kitab perisai itu, ambil dari kitab tu. Ambil dari kitab tu, tapi yang tak boleh nama mula-mula. Siapa ke akhir-akhir-akhir, qadhi hak zalim-zalim zaman tu tu, hak duduk di atas jalan ni, hak tak kena, tak betul dengan sunnah tu, mengadu pada kutuk qadhi besar, suruh pasah orang tina dia. Pasah orang tina dia, cerah dengan orang tina dia, dengan sebab dia tulis kitab. Nak rakyat kata ajaran sunnah nak boleh naik sosa tu bukan mudah. Belum dari mana tu biar lagi. Tok tua bagi Imam Ibn Kathir. Imam Mizzi baca kitab Khalqu Af'alil Ibad bab pegangi Imam Bukhari. Nyahdu demo masuknya penjara. Salah gapo? Tak lain tak bukan kebenaran. Kebenaran yang mereka itu bawa, mereka itu takut. Sebab itulah hari ni kan kita dok bunyi bergesek tak bergesek kan? Okay? Ya takut bergesek ni boleh mencucuhkan pancaran cahaya, memadamkan cahaya syirik, bid'ah, khurafat. Ya takut sebenar-benar ni. Kerana apa? Kerana ha, gitu. Orang nak jaga syirik, jaga bid'ah, jaga khurafat ni tak lain tak bukan junudu iblis, tentera iblis. Orang yang duduk leh tu menyokong benda tu, haula qulubuhum qulubus syayatin fi jismanil ins. Hati-hati syaitan dalam rupa manusia. Sebab itulah apabila kita ngaji gini, Allahu akbar. Ulama kita ni berjaksa. Nah, berjaksa nak bawa juga kebenaran wi naik mari bukan mudah. Sebab tu kita nak membawa kebenaran tadi itu pasti kena sabar. Sebab tu dia kata wa in tasbiru wa tattaqu la yadurrukum kaiduhum syai'a. Kalau kita sabar dan kita tetap di atas pendirian yang hak benar, biiznillahi ta'ala rancangan karuk-karuk tadi itu tak akan tipu kita walaupun sikit pun. Ha. Maka setelah daripada dia wafat, nak wafat, dia tulis surat sepucuk. Kitab ni mencetak lepas daripada aku mati. Pendapat ni musebar lepas daripada aku mati. Masa aku hidup, aku tak kuasa nak sebar. Banyak di kalangan ulama-ulama lagu tu. Nak tahu masalah ni boleh kita baca mana? Ada satu kitab nama Ulul Himmah. Ulul Himmah. Kitab tebal dok gitu, 45-16 jilid. Jilid pertama tu cuba kita baca. Lebih kurang tebal ni. Masya-Allah dalam tu tu ada beberapa perkara yang boleh kita ambil ibrah daripada, pengajaran daripadanya. Maka petua-petua, pendapat-pendapat, pastilah kita tadi itu kena tilik. Pasti kita kena tilik. Perkataan yang terakhir pada minggu ini insya-Allah taala, kita sebagai orang Islam kita kena tahu keadaan alim ulama kita. Keadaan alim ulama kita ni kita kena tahu. Terkadang apa yang tak boleh nak kecek, terkadang apa yang tak boleh nak mzahir, terkadang apa yang tak boleh tu tak boleh ni, ada sebab-sebab dia. Kalau ulama-ulama mu'tabar, ya ada sebab-sebab dia. Sebab-sebab yang kita tak boleh nak buat. Masya Allah, kita kena wiuzur dia. Sebab itulah manhaj sunnah kita ni, hak kita duduk jalan, beri uzur kepada ulama yang berjaksa atas muka dunia yang telah meninggal dunia. Kita tak cuca ulama mana-mana. Walaupun kita tak nampak dengan pendapat dia, selama mana dia tu sebagai ulama Islam yang meninggal dunia, kita wiuzur dia. Apa? Terkadang benda-benda tadi hak kita ngaji ni menyepitkan dada dia, keadaan dia susah nak kata. Tetapi jangan sama sekali kita wiuzur pada kepada orang yang ada hidup nak bawa lagi kebatilan ataupun benda yang salah. Hak ni kita nak uzur tak boleh. Wajib kita kena berikan keterangan. Nak jadi buku dengan dia, jangan. Kerja orang sunnah ni, bayan. Wui keterangan. Nak jadi masalah, jangan. Terutama di tanah tani kita ni. Tanah tani ni, royak. Keterangan ni gini. Hari ni alhamdulillah, keterangan terbuka. Keterangan terbuka dengan beberapa pekerjaan tentera-tentera Allah yang Azza wa Jal membukakan benda tu. Pan awak lagu mana? Apabila habis hujah. Ha ni, di sini. Tupai yasta'inu bi iblis wa junudi iblis. Tupainya tentera-tentera iblis dan sebagainya untuk memadam. Ingat Allah Azza wa Jalla yaqulu fil Qur'anil Karim yuriduna liyutfi'u nurallahi bi afwahihim. Mereka itu suka nak gunanya tentera-tentera yang Allah Taala merka umpama tu nak memadamkan cahaya Allah Azza wa Jalla
wa ya'ballah, Allah Ta'ala agang, illa ayyutimma nurahu walau karihal kafirun. Sekalipun Allah Ta'ala tak izin sama sekali, sebab bombing Allah ini tempat yang nak menerimakan cahaya pancaran ilmuan daripada Al-Kitab wa Sunnah. Itulah yang nak kita tetap di atas ajaran yang benar, yang berdasar pada Al-Kitab wa Sunnah. Mudah-mudahan kita tadi itu tak dahaga di akhirat esok pada padang mahsyar, dan kita tadi itu dikatakan oleh mereka Ridwan, salamun alaikum tibtum fadkhuluha khalidin. Hari ini sejahtera dah mutu sunnah Nabi. Siapa kamu habis nyawa di atasnya, masuk syurga dalam keadaan mutu kekal di dalamnya. Itulah sebagai apa nama kesimpulan pada minggu ini. InsyaAllah kita akan masuk sebab yang ketujuh pada minggu depan. As'alullah subhanahu wa ta'ala bimannihi wa karamih ayyaja'alana wa iyyakum mimma yastami'una al-qawla fayattabi'una ahsana wa sallallahu wa sallama wa barak ala nabiyina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wa sallam. Wassalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh.